Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu-ibu adu kecepatan dengan mobil polisi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat ibu-ibu yang tengah mengendarai sepeda motor tersebut tidak mau mengalah saat akan disalip rombongan pengawal polisi. Peristiwa tersebut terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat itu tengah ada rombongan dishub yang dikawal mobil polisi di depannya. Terlihat dalam video, anggota polisi yang mengendarai mobil telah memberikan tanda untuk sang ibu sedikit menepi agar bisa disalip. Namun melihat adanya lambaian tangan dari anggota kepolisian, perempuan tersebut justru lebih kencang mengendarai sepeda motornya. Sontak saja, video tersebut pun viral dan mendapat ragam komentar netizen. Tidak sedikit warganet yang berpendapat bahwa ibu-ibu tersebut bukan tidak mau mengalah, melainkan sudah takut duluan. Hahaha.